dari dataran tinggi ada bersama Gunung Dempu Sumatera Selatan itulah berita pagar Lompok Channel Halo semuanya bertemu lagi nih aku Dek Tanti di pagar Lompok Channel Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan sosialisasi pelaporan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah ini dia berita Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel telah melaksanakan sosialisasi pelaporan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS SMK tahun 2022. Sekretaris Dinas Pendidikan sekaligus tim manajemen BOS, Awaludin SPD MSI mengatakan, ada SK Gubernur kepada dia yang menjelaskan bahwa ini sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas daripada pelaporan dana BOS sehingga secara kualiti ada peningkatan kualitas laporan dari sekolah-sekolah. Dek Tanti, Pagar Lampau Channel.